Siapa Tuhanmu? Kamu nanya, Tuhan aku siapa? Biar aku kasih tahu ya. Jangan lupa join live ya. Lu ngomong kayak gitu gua masukin neraka lu. Hola netizen yang terpuji, jangan rindu ya, rindu itu berat, sepenggal kotes Dilan. Tahu kan Dilan, taulah ya. Nah, ada salah satu orang yang berinisial Alif sebagai user TikTok dengan konten khasnya yang bercosplay Dilan. Akhir-akhir ini beranda sosial media dihujani dengan konten-konten dari dia ya teman-teman, mau itu dia sendiri ataupun parodi-parodi dari konten kreator lainnya, sampai-sampai menular ke kehidupan nyata ini guys. Orang-orang di sekitar kita udah hampir terkena sindrom dari Dilan KW ini. Apaan tuh? Bukan itu dong. Ada salah satu jargonnya dia yang sangat khas sampai menusuk gendang telinga ini. Kamu nanya. Yes, si manusia yang berambut cepmek ini yang mengawali. Kamu nanya, kan mulut ini jadi ikut-ikutan? Oke, untuk video ini kami sudah mengumpulkan beberapa video yang bertema Dilan cepmek. Biar semakin berdendang di sekitaran gendang telinga ini, mari kita nonton serta dengarkan pepatah-pepatah dia yang sudah banyak orang parodikan. Ketika istri terkena sindrom si cepmek. Ngapain sih, Yang? Gedebak-gedebung dari tadi. Kamu nanya, kenapa aku gedebak-gedebung? Yang, ada kopi nggak, Yang? Kamu nanya, ada kopi apa enggak? Lihat nih, aku lagi beresin mainan anak kamu. Ketika anak kembar belanja. Pak, belanja, Pak. Mau beli apa, Dek? Kamu nanya, aku mau beli apa? Kok nggak pakai itu? Beli tetela, Pak. Rasa apa, Pak? Rasa... barbeque sama balada, Pak. Mbak, beli rokok dong. Kamu nanya, aku beli rokok apa? Ya udah, biar aku tahu ya. Aku mau beli rokok cepmek ya. Ada nggak ya? Ada ya? Cepmek ya? Ada nggak? Kami nanya ya. Apaan? Sambil aku kasih tahu ya. Pak Ovi, Dilan cepmek multiverse. Halo, Nek. Iya? Yeah. Tahu alamat ini enggak? Kamu nanya, tahu alamat ini apa enggak? Ya biar aku tahu ya. Nanti kamu lurus ke depan. Di depan ada pertigaan. Baru habis itu join live ya. Inti kadang-kadang ente ya, bercanda terus. Tapi bikin candu kan? Kamu nanya, bikin candu apa enggak? Biar aku jawab ya, biar kamu tahu ya. Aku tercandu-candu. Wow. Inti kadang-kadang ente. Ya udah kalau gitu, jangan lupa join live ya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Jangan bilang ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Ya udah. Kamu yang menyakitiku. Beli. Beli apa, Dek? Kamu nanya aku mau beli apa? Kamu bertanya-tanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Aku mau beli telur ya. Nanti jangan lupa join live aku ya. Orang zaman sekarang ketika di akhirat. Siapa Tuhanmu? Kamu nanya, Tuhan aku siapa? Biar aku kasih tahu ya. Jangan lupa join live ya. Lu ngomong kayak gitu gua masukin neraka lu. Dari tadi lu lihat di surga masih sepi, masih kosong, pada masuk neraka semua gara-gara pas ditanya jawabannya, kamu nanya. Itu kan pertanyaan simpel. Maaf, lagi trending abisnya. Ah, udah deh, gua capek. Ah, cabut aja gua, resign. Eh, jangan baper, yang muji gua siapa? Bang, raurnya yang banyak, soalnya bikin candu. Yaudah, biar aku kasih raur yang candu ya. Yang banyak, biar candu, biar tercandu-candu ya. Sampai kakek nenek kamu candu.
Udah banyak banget itu ya. Udah ada 5 kali. Ya udah sekarang join live ya. Aku mau live soalnya. Langsung aja join sekarang juga. Jangan lupa singanya, jangan lupa juga dibantu follow ya. Pengen 500k soalnya. Nah, itu dia ya hadirin sekalian untuk tren di Lancep Mek. Kamu nanya, dah mulut ini gak bisa berkompromi, malah ikut-ikutan lagi. Gimana nih, di lingkungan sekitar kalian sudah merebahkah? Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur ya.